Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar ay kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa ma ba'd. Ikhwati fillah wa khawati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita kembali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada sore hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas-aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan berbagai macam kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah, di antaranya melaksanakan salat asar secara berjamaah lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang telah membawa kita, nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhawati fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Insyaallah pada sore hari yang sangat berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita akan kembali mempelajari atau membacakan kitab Al-Isbah fi bayani manhajis salaf fit tarbiyati wal islah, buah karya dari Syekh Abdullah bin Saleh Al-Ubailan hafizahullah taala, yang diberikan kata pengantar lalu kemudian ditaklik ya oleh Al-Allamah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah masuk ke al-qaidah al-ula, qaidah yang pertama ya, qaidah yang pertama yaitu ad-dinu mabniu ala usulaini azimain, ala aslaini azimain, ya bahwa agama kita ini itu dibangun di atas dua usul, dua pokok yang agung ya, yaitu yang pertama al-ikhlas ya, ikhlas, kemudian yang ketiga adalah wal mutaba'ah lin nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kita beragama berkesesuaian dengan sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan pada pertemuan yang telah lalu ya, kita sudah mempelajari atau membahas yang pertama yaitu al-ikhlas. Ya, ikhlas ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki ats-tsani ya, yang kedua dari kaidah al-awwal ini, yaitu kita akan memasuki yang kedua yaitu mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkesesuaian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah sholat asar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya yang perlu kita ketahui bahwa dalam beragama itu ada kaidah yang harus kita pahami bersama, yaitu bahwa al aslu fil ibadati at tahrim. Asalnya dalam beragama itu, ya, asalnya ibadah dalam beragama itu haram. Ya, jadi haram kita melakukan ibadah apapun itu, ya, tanpa ada contoh dan tuntunan dari Rasulullah SAW. Ya, jadi kalau beragama itu, dalam beribadah itu, jangan cari larangannya. Ya, jangan cari larangannya, akan tetapi cari apanya? Cari tuntunannya, cari perintahnya. Maka jangan sekali-sekali, jangan kita coba-coba melakukan satu ibadah jika itu tidak ada dalilnya atau belum sampai dalilnya kepada kita. Mending kita berhenti dulu. Ya, karena apa? Asalnya dalam ibadah itu haram kita melakukan satu ibadah apapun itu tanpa ada tuntunan dan contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al aslu fil ibadati al man'u. Asalnya setiap ibadah itu adalah terlarang. Dilarang kita melakukan satu amalan, ibadah, ritual dalam agama kita ini tanpa ada tuntunan dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al aslu fil ibadati at-tauqif. Asalnya ibadah itu adalah tauqif, harus sesuai dengan dalil. Ya, harus sesuai dengan tuntunan dalil yang datang, contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam prinsip beribadah. Berbeda kalau urusan duniawi. Kalau urusan duniawi jangan cari perintahnya. Karena dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada perintahnya memerintahkan kita untuk memakai baju kaos, kan seperti itu. Nah, maka kalau dalam prinsipnya, kalau dalam masalah duniawi, masalah muamalah, kaidah mengatakan al aslu fil asya al ibaha. Asalnya dalam perkara duniawi, dalam perkara muamalah, al ibaha itu dibolehkan. Selama apa? Selama tidak ada larangannya. Ya, jadi kalau mau antum mau makan apa aja silakan, mau minum apa aja silakan, mau make apa aja silakan, mau bermuamalah dengan cara bagaimanapun silakan, selama itu tidak ada larangannya. Jadi jangan dibolak-balik. Ya, ada orang kan begini, orang dikit-dikit ngomong bid'ah, tapi pakai handphone ke apa namanya umroh haji pakai pesawat. Kalau memang kamu mau mengikuti Rasulullah, ya udah sono naik unta, ya. Atau enggak usah pakai handphone, ya enggak usah live streaming dan segala macamnya. Ini kan bid'ah. Nah, banyak orang yang seperti itu jadi dibolak-balik, ya, karena tidak mengetahui kaidah daripada bid'ah itu sendiri, ya. Nah, makanya sebelum kita mempelajari tentang mutaba'atur rasul ini, kaidah yang pertama ini, bagian yang kedua setelah ikhlas, maka ada beberapa hal yang harus kita, ada beberapa poin, ya, yang harus kita perhatikan bahwa dalam permasalahan bid'ah itu, yang pertama, ya, harus kita ketahui bahwa ibadah itu harus sesuai, yang pertama harus sesuai dengan sifat atau tata cara yang datang dari Rasulullah SAW. Ya, contoh misalnya masalah sholat. Ya, ketika kita sholat, maka kita tidak boleh bikin gaya sendiri. Ya, kalau antum mau berenang, silakan. Mau gaya kodok, gaya batu, ya, gaya apa namanya, gaya salto dari atas gedung gitu, itu nggak ada masalah. Silakan antum berinovasi, buat sendiri sesuai dengan keinginan antum. Tapi kalau agama, ya, caranya, tata caranya, sifatnya itu harus sesuai dengan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalnya seperti sholat, ya kan sudah ada tuntunannya, kan sifat-sifat sholatnya Rasulullah sudah ada, bahwa dimulai misalnya dengan takbiratul ihram, lalu kemudian di apa namanya diakhiri dengan salam, dengan sunnah-sunnahnya dan segala macamnya yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan adalah tempatnya. Ya, ini juga kita tidak boleh, ya, menetapkan satu tempat tertentu tanpa ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya, kalau haji di mana? Di Mekah, ya. Enggak boleh kita berhaji misalnya kayak di tempat saya di Sulawesi itu ada, kalau enggak salah di Gunung Bawakaraeng kalau enggak salah. Itu ada apa namanya? Ada kepercayaan masyarakat, orang-orang tertentu, itu kalau belum tawaf di sana di Bawakaraeng itu, walaupun dia sudah haji, dia enggak sah hajinya. Subhanallah. Ya, jadi sudah ada tempatnya. Jadi kita tidak boleh menentukan satu tempat tertentu kecuali sudah ada tuntunannya dari Rasulullah SAW. Misalnya nih, ya, kita berkeyakinan bahwa doa kita, kalau kita misalnya ke apa namanya ke Kubah Mas berdoa di sana, itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti kita menentukan tempat yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Rasulullah menentukan bahwa tempat ini misalnya kalau di Mekah sana misalnya, ya, di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, ya,
di antara pintu Hajar dan di antara Hajar dan pintu Ka'bah itu di situ multazam, itu di situ doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, permasalahan seperti ini kan sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Kita menentukan satu tempat sendiri, meyakini bahwa di tempat itu kalau kita berdoa dan itu tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, kita berdoa di tempat tersebut maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya yang lainnya jenisnya, ya jenisnya, jenis ibadah, kita tidak boleh menentukan satu jenis ibadah itu tanpa ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah, ya, dari segi jumlah kita juga tidak boleh menentukan jumlah ibadah tertentu tanpa ada tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini beberapa kaidah yang harus kita pahami dalam permasalahan bid'ah, ya, agar supaya kita mengetahui, ya. Kalau kita sudah mengetahui kaidah-kaidah bid'ah itu, maka insya Allah kita akan terbebas dari perkara-perkara bid'ah. Kemudian penulis di sini, ya, Hafizahullah Taala mengatakan mutaba'atun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengikuti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan bi ayyakunal amalu muwafiqan lima syarahu Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwa yang disebut dengan mutaba'ah itu adalah hendaklah segala amalan kita, ritual kita dalam beragama itu harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Jadi plek, ya, copy paste, harus sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh kita berinovasi, ya, tidak boleh kita berinovasi. Kalau misalnya motor Vespa, antum dari bannya 2, antum mau jadikan bannya 10 silahkan, nggak ada masalah, ya. Akan tetapi kalau masalah ibadah jangan coba-coba. Apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ikuti. Apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallam maka tinggalkan. Karena percuma. Kalau kita melakukan satu ibadah, ya, sebaik apapun ibadah itu, sebanyak apapun ibadah itu, akan tetapi tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallam maka pasti tertolak. Bukan. Sementara ibadah itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka ibadah itu pasti tertolak. Ya, bagaimanapun banyaknya ibadah tersebut, bagaimanapun bagusnya ibadah tersebut di mata kita, pasti ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi harus berkesesuaian dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudian hafizahullah taala membawakan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Ya, Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Dia Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kematian dan kehidupan. Gunanya apa? Allah menciptakan kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya? Perhatikan di sini. Allah di dalam firman-Nya, ya, dalam surah Al-Mulk ayat 2 ini, Allah tidak katakan, ya, bahwa Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbanyak amalnya. Allah tidak katakan seperti itu. Akan tetapi Allah katakan apa? Siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kuantitas, bukan kualitas. Ya, sebab apalah guna amalan kita banyak, kita semangat dalam beribadah dan ternyata ibadah tersebut tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan di sini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ya, apa itu yang terbaik amalannya? Ya, beliau di sini membawakan, ya, penafsiran daripada, ya, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala wa ahsanu amala. Jadi beliau menafsirkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala wa ahsanu amala artinya adalah akhlasuhu wa aswabuhu. Ya, akhlasuhu wa aswabuhu. Kila, ya, orang-orang bertanya kepada beliau, kepada Fudail bin Iyad, ma akhlasuhu wa aswabuhu. Apa yang dimaksudkan dengan akhlasuhu dan aswabuhu? Maka beliau menjawab, al-khalisu ma kana lillah. Al-khalis itu yang disebut dengan ikhlas itu ma kana lillah. Apa yang dilakukan, amalan yang dilakukan semata-mata niatnya, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Ya, ini yang disebut sebagai ikhlasuhu. Kemudian kata beliau, was-shawab.
yang disebut sebagai as-sawab adalah makana ala sunnah, yang berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bapak dan Ibu sidang jamaah salat asar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, Syekh Abdullah Al-Ubaylan hafizahullah taala, beliau membawakan lagi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 31. Ya, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian, jika kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, buktikan dengan fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Ya. Saya mau tanya sama antum, bukti kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu apa buktinya? Naam, dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang berbusa-busa mulutnya, ya, berbusa-busa mulutnya sampai misalnya sampai mengumpulkan massa, ya, sampai menutup jalan-jalan, kemudian dia teriak-teriak mencintai Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu palsu. Ya, bohong. Jadi cuma mulutnya aja yang berbusa-busa, teriak-teriak cinta kepada Allah, tapi dia tidak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu palsu. Ya, atau dia teriak-teriak kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di waktu yang sama mereka menginjak-injak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bohong. Bahkan itulah hakikat menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuktikan dengan apa? Dengan melaksanakan, mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah diajarkan kepada kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim, dalam rangka mereka membuktikan kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menghidupkan, melaksanakan, mengajarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sebaliknya, bukan menginjak-injak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan membenci orang yang berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menggelari orang-orang yang berusaha melaksanakan sunnah Rasulullah dengan gelar-gelar yang buruk, misalnya seperti Wahabi, ya, seperti jenggot kambing, tusuk sate atau cingkrang, kebanjiran dan apalah dan segala macamnya. Bukan seperti itu. Ya, akan tetapi orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Allah di sini, ya, rumusnya, kalau kita betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikuti aku. Artinya kita harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka yang terjadi yuhibbukumullah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan mencintai kalian. Ya. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan kita ini kaum yang dicintai oleh Allah, akan tetapi mereka tidak melaksanakan sunnah Rasulullah. Ini bohong. Ya. Ada orang yang mengatakan kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka tidak melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, maka ini adalah pengakuan palsu. Ini hanyalah bohong belaka. Ya, bukti kita bahwa kita mencintai, sekali lagi, bukti kita bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, barometernya adalah dengan melaksanakan, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau berkata, hafizahullah taala, wa qaulur rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akan tetapi hadis ini lafaznya milik Imam Muslim. Ya, hadis ini datang dari Ummul Mukminin, ya, Ummul Mukminin, ibu kita semua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan," barang siapa yang mengerjakan. Di sini Rasulullah mengatakan man 'amila amalan. Kalau dalam bahasa Arab, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempergunakan isim nakirah. Ya, kalau yang belajar bahasa Arab pasti tahu, mempergunakan isim nakirah, man 'amila amalan. Jadi tidak pakai alif lam, bukan man amila al amala, tapi man amila amalan. Amalan di sini tanpa alif lam dengan bertanwin itu namanya kalau dalam bahasa Arab isim nakira, yang menunjukkan keumuman. Ya, yang belajar bahasa Arab pasti tahu. Ya, yang menunjukkan keumuman. Artinya, ya, Rasulullah SAW hendak memberikan nasihat kepada kita, menegaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita
man amila, siapapun yang melakukan satu amalan, amalan suatu amalan apapun itu, tapi tentunya ya ini amalan adalah ritual agama dalam beragama, bukan masalah duniawi. Perhatikan, ini jangan sampai salah ya. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan apapun itu dalam agama kita ini ya, laisa alaihi amruna, sementara itu tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari kami, kata Rasulullah SAW, fahuwa raddun, maka dia itu tertolak ya, maka dia itu tertolak. Jadi kalau misalnya, mohon maaf, ada orang melakukan kebidahan ya, melakukan perkara baru dalam agama kita ini, terus kita katakan ini amalannya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala ya, kenapa kita berani mengatakan bahwa ini amalannya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Sudah ada rumusnya, sudah ada kaidahnya. Akan tetapi orang yang tidak tahu pasti mengatakan apa? Ah, ini nih pemilik surga ini. Ini yang megang kunci surga ini, panitianya. Hari kemudian ini nih. Ya, masa dia yang vonis kita, amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal sudah ada kaidahnya. Itulah pentingnya kita belajar kaidah. Ya, seperti misalnya contoh, ya. Ada orang yang salatnya ketika dia salat, subhanallah 180 km per jam. Ya, pernah lihat orang salat seperti itu? Kalau saya biasa lihat. Ya, protak-protak-protak, assalamualaikum, subhanallah. Ya, kayak ayam matok jagung. Ya, atau kayak kita lempar bola, membel gitu, maksudnya mental gitu. Ya, seperti itu ada orang yang sholat seperti itu. Nah, kalau kita katakan kamu sholat lagi, sholat kamu tuh nggak sah, ya pasti langsung marah, tersinggung. Wah, kamu yang punya surga, kamu punya kunci surga, kamu panitia hari kiamat gitu, pasti gitu kan ngomongnya. Padahal kan sudah ada rumusnya. Kalau kita belajar kaidah ya, hadis Rasulullah, tuntunan Rasulullah SAW, kan jelas-jelas Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabat masuk ke dalam masjid, karena sahabat ini belum tahu. Kemudian sahabat ini sholat. Setelah sahabat ini sholat, datang kepada Rasulullah SAW memberi salam. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, irji fasalli fa inna kalam tusalli, kamu balik lagi ke sholat, karena kamu itu belum sholat. Ya. Nah, kenapa? Karena ternyata orang ini sampai 3 kali disuruh ulang sholatnya sama Rasulullah SAW. Ya, sampai akhirnya dia nyerah. Ya Rasulullah, ini sholat terbaik saya, ajarkan saya bagaimana caranya sholat yang baik. Ya, sampai 3 kali disuruh mengulang sholatnya. Kenapa? Karena ternyata dalam sholatnya itu dia tumakninah, dia tidak melakukan salah satu rukun salat, maka bisa dipastikan sholatnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bisa kita katakan kalau ada orang yang jelas-jelas melakukan satu kebidahan, dia meyakini bahwa ini ibadah dalam rangka untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita pastikan bahwa ibadahnya tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan apapun itu, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunan contohnya dari kami, fahuwa raddun, maka dia itu pasti tertolak." Ya, ini dalilnya. Ini di antara dalilnya, dan banyak juga dalil-dalil yang lain yang menjelaskan akan hal ini, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Wan nasu munqasimuna bihasabi hadainil aslain ila arba'ati aqsam." Menyikapi kaidah ini, kaidah asal apa namanya, usul yang pertama ini ya, al-azimain yang agung ini, yaitu ikhlas dan mutaba mengikuti tuntunan Rasulullah, kata beliau ada 4 golongan ya menyikapi ini, ya menyikapi kaidah yang pertama ini yang agung ini, yaitu yang pertama ikhlas, yang pertama ikhlas, kemudian yang pertama mengikuti tuntunan Rasulullah. Kata beliau ada 4 golongan ya menyikapi kaidah yang pertama ini adalah ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah, yaitu golongan yang ketika dia beribadah semata-mata ibadahnya tersebut hanya dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dijadikan golongan yang pertama ini, karena hanya ini yang selamat. Ya. Kemudian yang kedua kata beliau, man la ikhlasa lahu wa la mutaba'ah. Golongan yang kedua adalah golongan yang sudah dia tidak ikhlas dalam beribadah, juga tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, hancur waliyadu billah. Ya, dan jangan sampai kita termasuk dari golongan ini, ya. Kemudian golongan yang ketiga kata beliau, ya, man huwa ikhlasun fi a'malihi, yaitu orang yang ketika dia beramal dia ikhlas, betul-betul dia lakukan itu semua karena Allah, bukan karena hendak dipuji, bukan karena hendak didengarkan oleh orang, bukan karena hendak dibicarakan baik-baik gitu kan, seperti itu, bukan, dan seterusnya gitu kan.
akan tetapi lakinnaha ala ghairi mutaba'atil amr, akan tetapi dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berlindung kepada Allah agar supaya tidak termasuk golongan yang ketiga ini, ya. Kemudian yang keempat, golongan yang keempat kata beliau, ya, man a'maluhu ala mutaba'atil amri, ya, yaitu yang seluruh amalan-amalannya sudah berkesesuaian dengan sunnah. Artinya ketika dia beribadah pasti ada tuntunannya. Ketika dia beribadah, akan tetapi lakinnaha li ghairillah, akan tetapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita tidak termasuk dalam golongan ini. Karena mohon maaf, yang masuk dalam golongan ini banyakkan orang-orang yang sudah ngaji, ya. Barakan orang-orang yang sudah ngaji belajar sunnah, dia tahu gitu tata cara berwudu sesuai dengan tata cara wudunya Rasulullah, ya, tata cara sholat yang benar, ya, tata cara sholat Rasulullah dia sudah ketahui, dia laksanakan dan segala macamnya, dia laksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Akan tetapi apa, dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun berlindung dari golongan ini, ya. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya dijadikan golongan yang pertama, yang kata beliau mereka yang ketika beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dalam ibadahnya tersebut mengikuti tuntunan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah sholat asar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama, ya. Kata beliau, hafizahullah taala, ahaduha. Yang pertama adalah ahlul ikhlasi lil ma'budi wal mutaba'ah. Yaitu orang golongan yang ketika dia beribadah, ya, dia ikhlas kepada yang diibadahi, yaitu dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal mutaba'ah, dia mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wahum ahlu iyyaka na'budu iyyaka na'budu hakika. Kata beliau, mereka itulah golongan orang-orang yang mengatakan iyyaka na'budu, ya. Apa artinya iyyaka na'budu, ya? Antum jangan sampai enggak paham artinya. Waduh, kita repot ini kalau enggak paham artinya. Kalau enggak paham artinya, bagaimana lagi mau tahu konsekuensinya, gitu loh. Apa artinya iyyaka? Hanya kepadamu kami menyembah. Antum tahu enggak kenapa banyak orang yang setiap hari, ya, minimal 17 kali dia ucapkan ini, akan tetapi bersama dengan itu pula dia masih tetap datang ke kuburan meminta doa, berdoa kepada penghuni kuburan. Sementara dia selalu bilang iyyaka na'budu. Antum tahu apa sebabnya? Karena dia tidak memahami maknanya, boleh jadi, atau dia pahami maknanya, akan tetapi dia tidak pahami konsekuensi daripada iyyaka na'budu, ya. Antum pasti tahu. Saya mau tanya sama antum, apa konsekuensi daripada iyyaka na'budu? Apa konsekuensinya? Tidak ada sesembahan lain untuk Allah. Iya, artinya apa? Kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berdoa kepada Habib yang sudah meninggal dunia. Tidak boleh kita berdoa kepada Abdul Qadir Jailani. Tidak boleh kita berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ini diantara konsekuensinya. Tidak boleh kita menyembeli, ya. Tidak boleh kita menyembeli tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mempersembahkan kepala sapi kepada Nyai Roro Kidul, kepada apa yang punya gunung, yang punya laut dan seterusnya. Ini diantara konsekuensinya, ya. Iyyaka na'budu. Nah, kata beliau di sini, wahum ahlu iyyaka na'budu. Ayat berapa ini? Surah apa dulu ini? Ayat berapa? Ayo. Ada yang bilang ayat 4, ada yang bilang ayat 5. Ya? Ayo, ada yang bilang ayat 3, subhanallah. Ayo. 6, 5. Ya, kalau 5 termasuk basmalah berarti, ya. Kalau antum bilang 4 berarti tidak, antum tidak masukkan basmalah. Ya. Ayat 5, iyyaka na'budu. Ya, hanya kepadamu. Dan kata beliau di sini, iyyaka na'budu, inilah apa namanya, ahlu iyyaka na'budu. Mereka adalah golongan yang iyyaka na'budu hakikatan, yang benar-benar apa namanya, sebenarnya mereka adalah ahlu golongan yang iyyaka na'budu. Hanya kepadamu engkau ya Allah kami menyembah, hakikatan yang sebenarnya, ya. Fa'amaluhum kullu halillah, maka amalannya itu semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa aqwaluhum lillah, dan perkataannya semua yang dia ucapkan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan pujian dari orang, ya, bukan karena ingin
apa namanya, karena ada calon mertua, makanya dia ngomong yang baik-baik. Setelah calon mertua enggak ada, akhirnya ngomongnya yang jelek, yang jorok-jorok gitu kan, seperti itu. Ya jadi semuanya dia apa, perbuatannya, amalannya, perkataannya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ata'uhum lillah. Pemberiannya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia memberi bukan karena dia supaya terpilih jadi apa namanya, jadi kepala desa misalnya, ya, atau misalnya dia memberi bukan karena mengharapkan yang lebih banyak atau mau dipuji bahwa oh masya Allah orang ini apa namanya dermawan gitu kan, bukan. Jadi semata-mata dia memberi karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa man'uhum lillah. Ketika dia memberi, dia memberi karena Allah. Ketika dia menahan, ya, dia menahan sesuatu, dia tidak memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya, ya. Contoh misalnya, ketika ada orang yang butuh bantuan, ada orang yang masya Allah, ketika ada orang yang butuh bantuan, dia butuh berapapun itu, dia mau dia 50.000, 100.000, 200.000 dia kasih. Akan tetapi ketika ada orang yang apa namanya datang minta uang, yang sebelumnya dia main musik dulu misalnya, ya, dia tidak memberi walaupun 1.000 rupiah dia enggak mau beri, ya. Karena kenapa? Dia menahan karena Allah. Kenapa dia tidak memberi? Karena apa yang dia lakukan ini adalah perbuatan haram, ya. Musik, bermain musik itu haram, maka dia tidak memberikan uang kepada pemusik tersebut karena ini adalah perbuatan haram. Nah, ini namanya contohnya dia memberi karena Allah, ya, dan dia menahan karena Allah. Jadi walaupun 1.000 rupiah bukan masalah 1.000-nya, bukan masalah 500 peraknya, akan tetapi saya menahan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak menyetujui perbuatan haram kamu. Saya tidak membantu perbuatan haram kamu, maka saya menahan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini contohnya, ya. Wa hubbuhum lillah. Dan dia mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan mencintai karena satu organisasi, satu kelompok gitu kan, satu firqah, ya, kemudian satu kepentingan sesuai hawa nafsu, enggak. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mau sekelompok dengan dia, tidak sekelompok dengan dia, ya. Mau orang yang dia benci, dia bisa saja cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wa bughdhuhum lillah, ya. Dan dia juga membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena tendensi, bukan karena tendensi pribadi, tendensi kelompok, tendensi politik dan lain sebagainya. Kalau dia terpaksa membenci, maka dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia harus marah, maka dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pribadi, bukan karena hawa nafsu, bukan karena kelompok dan kepentingan-kepentingan tertentu, ya. Baik, kemudian, ya, kata beliau, fa muamalatuhum zahiran wa batinan liwajhillahi wahdahu, ya. Maka muamalahnya dia, baik itu muamalah, amalan-amalannya yang zahir yang nampak maupun yang tidak tampak, ya, yang zahir yang nampak maupun yang batin, ya, yang batin di sini maksudnya amalan-amalan hati, liwajhillahi wahda, itu semua dia lakukan karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Ya, la yuriduna bidzalika minan nasi jazaa'a wala syaku wala syukura. Dia tidak mengharapkan dari itu semua, dia tidak mengharapkan dari manusia jazaan balasan wala syukura, dan tidak pula berharap terima kasih, ya. Ada di antara kita Bapak dan Ibu sekalian, ya, ketika misalnya dia memberi, lalu kemudian ketika dia memberi, ya, lalu kemudian orang tidak berterima kasih kepada dia, itu biasanya dia ngomel atau dia cerita sama orang, tuh orang nggak tahu diri, tahu nggak? Masa saya udah bantu, kalau saya nggak bantu tuh dia nyusep loh, dia nggak ada terima kasih terima kasihnya sama saya sama sekali. Ini nggak boleh seperti ini. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala wa yut'imunat la nur, mereka orang-orang para penghuni surga itu, mereka mengatakan apa ketika memberi makan? La, mereka mengatakan la nuridu minkum, kami, kita tidak menginginkan dari kalian syukura, ya, terima kasih. La nuridu minkum jazaa, kita tidak mengharapkan balasan dari kalian, wala syukura, dan juga tidak ada tanda terima kasih. Banyak juga di antara kita begini nih, kita datang ke anak yatim misalnya, ke panti sosial atau ke panti asuhan, kita bawa misalnya sumbangan 2 juta misalnya, ya. Kemudian setelah kita ngasih bantuan misalnya 2 juta, kita bilang sama anak-anak ini, tolong ya, doain bapak ya, gitu. Doain saya ya. Ini berarti apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mengharapkan balasan. Ya. Jadi kita memberi itu karena Allah semata-mata. Mau orang itu doain kita, mau orang itu tidak doain kita, maka tidak ada urusan. Ya, karena kita lakukan bukan untuk manusia, bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan doa dari mereka. Akan tetapi kita lakukan itu karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
ya. Makanya kita kalau memberi itu ya seperti itu, tidak boleh mengharapkan apa namanya, mengharapkan yang lebih banyak. Karena ada juga orang memberi, misalnya dia ngasih kambing ke orang supaya besok-besok mudah-mudahan dibalas dengan sapi gitu kan, seperti itu. Nah, bukan ini yang dimaksudkan ya. Wala batiga injahi indahum, dan tidak pula mengharapkan kedudukan di sisi manusia. Wala talabal mahmadati wal manzila fi qulubihin, dan juga tidak menuntut pujian, tidak mengharapkan pujian dan kedudukan di hati mereka ya. Wala harban min dhammihim, bukan pula dia melakukan sesuatu atau dia menahan sesuatu karena lari dari apa namanya, takut terhadap celaan manusia ya. Orang yang ikhlas itu prinsipnya tidak terbang karena pujian dan tidak tumbang karena cacian. Itu orang ikhlas. Kalau kita kalau mau ngetes nih keikhlasan kita ya, coba kalau kita ngasih kepada orang terus kita dipuji sama orang ya, dan kita tambah rajin karena pujian itu artinya kita belum ikhlas. Atau misalnya kita melakukan satu amalan lalu kemudian ada yang mencela kita, besoknya kita gak mau lagi, ah percuma, orang saya dicela-cela kok, orang kita udah nyumbang, kita udah berbuat baik ya, kita udah bagus sama mereka, udah baik sama mereka, masa kita dicela-cela? Itu artinya apa? Kita subhanahu wa ta'ala ya. Wala harban min dhammihim, dan tidak pula karena takut dari celaan mereka. Bal qad addu annasa bi manzilati ashabil qubur, akan tetapi ya, orang-orang yang ikhlas itu mereka menilai ya, manusia itu tidak ubahnya seperti orang-orang yang ada di kuburan. La yamlikuna lahum darran wala naf'a, artinya mereka itu ya tidak bisa mendatangkan mudarat dan tidak bisa mendatangkan manfaat ya. Orang-orang yang sudah ada di dalam kuburan ya, orang-orang yang sudah dimakamkan, dikuburkan, sehebat apapun mereka, sesoleh apapun mereka, mereka itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat kepada kita ya. Banyak di antara kita kaum muslimin, saudara-saudara kita yang masih keliru dalam masalah ini ya. Jadi mereka meyakini bahwa orang soleh yang sudah mati itu bisa mendatangkan mudarat dan manfaat kepada mereka ya. Ada yang meyakini, oh bukan mereka yang mendatangkan mudarat dan manfaat kepada kita, akan tetapi mereka lah yang menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena kesolehan mereka. Ini semua adalah keyakinan-keyakinan ya yang berbahaya ya, yang bisa menyebabkan kita terjatuh kepada kesyirikan ya. Baik, kemudian kata beliau ya, wala mautan wala hayatan wala nusyura, tidak pula mereka itu tidak bisa memberikan kematian, tidak bisa memberikan kehidupan, dan mereka tidak bisa membangkitkan. Fal amalu li ajlin nas ya, beramal karena manusia. Wabatigahil jahi wal manzila indahum, kemudian kita mengharapkan aljah, kedudukan apa namanya, tempat dan kedudukan di sisi mereka ya. Faman arafan nas, kata beliau selanjutnya, barang siapa yang mengetahui hakikat manusia itu, barang siapa yang mengetahui manusia, anzalahum manazilahum, maka mereka akan menempatkan manusia itu sesuai dengan posisinya. Yang namanya makhluk ya makhluk, makhluk itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan manfaat kepada kita. Itu namanya bisa menempatkan kedudukannya manusia sebagaimana adanya ya, sebagaimana adanya. Karena ada orang terlalu guru terhadap manusia ya, guru terhadap orang-orang soleh ya, sampai-sampai menganggap bahwa orang-orang yang soleh itu adalah orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang maksum, tidak berdosa sama sekali ya. Akhirnya mereka guru terhadap orang-orang soleh tersebut ya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang menempatkan orang soleh itu seperti Rasulullah SAW. Bahkan ada orang-orang yang menempatkan orang soleh itu melebihi Rasulullah SAW. Waliyadzubillah, banyak ya, masih banyak di antara kita kaum muslimin yang seperti itu ya. Taib, wa man arafallaha, barang siapa yang mengetahui, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, akhlasalahu a'malahu aqwalahu, maka mereka pasti mengikhlaskan semua amalan-amalannya dan perkataan-perkatanya. Ini yang mengetahui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengenal ya Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya, maka dia pasti melakukan amalan-amalan dan mengucapkan sesuatu itu semua karena Allah subhanahu wa ta'ala ya. Wa ata'uhu wa man'uhu, kemudian pemberiannya, kemudian dia tidak memberi ya. Wa hubbahu wa bughdahu, kemudian cintanya, marahnya. Wa la yu'amilu ahadun al-khalqa dunallah, dan dia tidak bermuamalah kepada makhluk, dan seorang tidak bermuamalah kepada makhluk seperti bermuamalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa li jahlihi billah, kecuali jika dia jahil ya tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa jahlihi bil khalqi, dan dia jahil tentang makhluk ya. Wa illa fa idza arafa Allah wa arafa an-nasa
kalau dia mengetahui Allah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia juga sudah mengenal manusia, athara muamalatallahi ala muamalatihim, maka dia pasti mendahulukan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan daripada bermuamalah kepada sesama manusia. Ya. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, kita teruskan ya. Wa kadzalika a'maluhum. Ya, wa kadzalika a'maluhum wa kadzalika a'maluhum kulluha. Ya, dan demikianlah seluruh amalan-amalan mereka, wa ibadatahum dan ibadah-ibadah mereka, muwafiqatun li amrillah, berkesesuaian dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkesesuaian dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkesesuaian dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lima yuhibbuhu wa yarda, dan dia melakukan sesuatu ya karena apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwal amal alladzi la yaqbalu Allah min amilin siwa. Ya. Kemudian wa huwa alladzi ya bala ibadahu bil mauti wal hayali ajlihi. Ya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menguji hambanya dengan kematian ya dan kehidupan karenanya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang sudah tadi kita bacakan, allazi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Ya. Wa ja'ala ma 'alal ardi zinatan laha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya apa yang di atas, apa sebagai perhiasan apa yang di atas muka bumi ini laha. Baik, liyahtabirahum ayyuhum ahsanu amala, dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala apa yang ada di atas muka bumi ini, liyahtabirahum, untuk menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapa di antara manusia itu yang terbaik amalannya. Qala al-Fudail bin Iyad, kemudian beliau mengatakan, berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, al-amalul hasan, amalan yang baik itu yang disebut sebagai al-amal al-hasan itu adalah huwa akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qalu, kemudian mereka ya bertanya kepada Fudail bin Iyad, ya Aba Ali, wahai Aba Ali, wahai Abu Ali. Abu Ali ini adalah kunyanya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, kunyanya, panggilannya Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Ya. Mereka berkata, ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ma akhlasuhu wa aswabuhu, apa itu yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Beliau mengatakan, innal amala, sesungguhnya satu amal itu, idza kana khalisan, apabila amalan tersebut sudah ikhlas, artinya ada satu amalan yang kita lakukan sudah karena Allah Subhanahu wa taala, walam yakun sawaban lam yukbal, akan tetapi ya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yukbal, maka amalan tersebut pasti tidak akan diterima. Wa idza kana sawaban, sebaliknya, apabila amalan tersebut sudah sesuai dengan sunnah, walam yakun khalisan, akan tetapi tidak karena Allah Subhanahu wa taala, lam yukbal, juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan sawaba, ya, sampai satu amalan itu ya yakuna khalisan karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sawaban, sesuai dengan sunnah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal khalisu, kata beliau, ya, yang dimaksudkan dengan al khalis ma kana lillah, ya, yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, was sawab, dan yang dimasukkan dengan as-sawab adalah makana ala sunnah, yang berkesesuaian dengan sunnah. Ya, wa hadza huwal madzkur fi qaulihi ta'ala, beliau mengatakan, dan inilah yang dimasukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110, ini dalilnya, ya, ini adalah dalil yang mengatakan dalam Al-Qur'an yang menegaskan kepada kita bahwa amalan yang kita lakukan itu harus yang pertama karena Allah, yang kedua harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dalilnya Al-Kahfi ayat 110. Antum hafalkan aja itu, Al-Kahfi ayat 110. Jadi ayat ini mengumpulkan keduanya. Ya, yang memerintahkan kita untuk beramal sesuai dengan sunnah, yang kedua beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang menghendaki, menginginkan pertemuan dengan Rabbnya, dengan Tuhannya, falyamal amalan soleha. Ya, yang pertama, hendaklah dia melakukan amalan soleh. Ya, apa yang dimaksudkan dengan amalan soleh? Yang dimaksudkan dengan amalan soleh di sini kata para ulama adalah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebanyak apapun amalan kita, sesoleh, sebaik apapun amalan kita di mata manusia, kalau itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka itu bukan amal soleh. Ya, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan amalan, dengan amal soleh itu, definisi daripada amal soleh itu adalah yang berkesesuaian dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia melakukan amalan soleh. Dan amalan soleh di sini yang dimaksudkan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah dia mensyirikatkan Allah, janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya tersebut sedikit pun kepada siapapun dan apapun itu. Ya, artinya dia melakukan sesuatu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amalan apapun itu, asyraka fihi ma'i ghairi, yang mana dalam amalannya tersebut kata Allah Subhanahu wa taala dia syirikatkan aku, ya, dia sekutukan aku. Dalam sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana aghna syuraka, ya, aku adalah zat kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak butuh sekutu, yang paling tidak butuh sekutu. Kalau kita manusia pasti butuh sekutu, makhluk itu butuh sekutu, karena tidak ada orang yang bisa berdiri sendiri, tidak ada makhluk yang bisa berdiri sendiri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling tidak butuh sekutu, tidak butuh syarikat. Ya, kata Allah, aku adalah, kata Allah, aku adalah ana aghna syuraka, aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Man amila amalan, siapa yang mengerjakan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, yang dalam amalannya tersebut dia juga menghendaki yang lainnya selain Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan dia dengan kesyirikannya. Ya, bahkan Rasulullah menjelaskan bahwa orang yang di dunia melakukan amalan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelak di akhirat dia disuruh datang kepada sekutunya, udah sana cari sekutu kamu, minta amalan sama dia, minta pahala sama dia. Padahal makhluk tidak akan pernah bisa memberikan pahala dan ganjaran kepada orang tersebut. Ya, nah, jadi di sini terkandung dua perkara ini, yaitu ikhlas, ya, kita melakukan sesuatu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kita melakukannya mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 120. Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu dina?" Ya. Siapa yang paling baik agamanya? Ya, jadi kalau barometer baiknya, barometer amalah apa Islam terbaik seseorang, lihat ayat ini, ya. "Wa man ahsanu dina?" Siapa yang terbaik? Siapakah yang terbaik agamanya? "Mimman aslama wajhahu lillah." Selain orang yang mengikhlaskan, menyerahkan sepenuhnya amalannya, dirinya menyerahkan dirinya kepada, semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, dan dia itu berbuat ihsan. Ya. Jadi, kalau mau tahu agama seseorang, semakin ikhlas seseorang dalam beragama, ya, dalam agama kita ini, maka semakin baik pula keislaman seseorang. Jadi, orang yang paling baik agamanya itu adalah orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling buruk agamanya, ya, adalah orang yang paling tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beragama, dia beribadah, akan tetapi dia tidak ikhlas, ya, dia melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah orang yang buruk agamanya, ya. Kemudian beliau mengatakan, "Fala yaqbalullahu minal amali illa ma kana khalisan liwajhihi." Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seorang hamba, ya, illa ma kana khalisan, kecuali kalau dia itu khalis, ya, yaitu ikhlas semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, mutaba'atu amrihi, mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma ada dzalik fa huwa mardudun ala amilihi. Selain yang dua ini, ya, jika beramal tidak ikhlas,
ya, dan dia tidak mengikuti tuntunan Rasulullah, maka pasti dia tertolak, ya. Baik, Bapak dan Ibu sidang jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga membawakan hadis di sini, ya, hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Kullu amalin laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, semua amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami maka dia itu tertolak, ya. Wa kullu amalin bila iktidain. Semua amalan yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, fa innahu la yazidu amiluhu minallahi illa bu'dan. Jadi kalau ada orang melakukan amalan, ya, ada orang melakukan amalan, akan tetapi amalannya tersebut tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak bertambah kepada orang tersebut kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka orang yang melakukan kebidahan-kebidahan, ada orang yang senang melakukan ritual-ritual bidah, maka yakinlah bahwa orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum tahu enggak? Iblis itu lebih suka kepada orang yang zahirnya terlihat beribadah akan tetapi ibadahnya tersebut bidah, daripada orang yang terang-terangan melakukan maksiat selain bidah. Misalnya mohon maaf, minum khamar misalnya. Ini contoh. Ya, kata para ulama seperti itu. Ya. Iblis lebih suka mana? Orang yang minum khamar, seorang muslim dia minum khamar. Ya, iblis lebih suka mana? Orang yang minum khamar, ya, orang yang minum khamar, ataukah orang yang zahirnya dia katakan dia melakukan ibadah akan tetapi ibadah tersebut bidah. Iblis lebih suka yang mana? Orang yang zahirnya terlihat beribadah akan tetapi dia melakukan kebidahan. Iblis lebih cinta itu. Alasannya kenapa kira-kira? Ya. Sebentar. Orang kalau lagi nyekek botol, ada enggak orang ketika orang nyekek botol nih kalau muslim? Ini ada dalilnya loh, saya benar loh. Ada enggak orang yang seperti itu? Saya minum ini khilaf di antara para ulama, misalnya ada orang bilang begitu. Saya meyakini bahwa minum khamar tidak dosa misalnya. Ada enggak orang yang ngomong gitu? Ketika orang minum khamar, dalam hati kecilnya dia pasti meyakini bahwa apa yang dia lakukan ini adalah dosa. Dan itu gampang bagi dia untuk bertobat. Ya, gampang bagi dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya tanya sama antum, adapun orang yang melakukan kebidahan, zahirnya dia terkesan atau dia menilai bahwa dia melakukan ibadah, akan tetapi ibadah yang dia lakukan itu adalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, apa yang ada di dalam hatinya? Kesombongan. Ya. Karena apa yang dia lakukan itu adalah apa? Dia merasa bahwa yang dia lakukan itu adalah ibadah. Jadi kalau antum mau ganggu dia, antum mau cegah dia, antum mau larang dia, dia mengklaim dirinya berjihad karena apa namanya, menegakkan apa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Makanya kenapa iblis setan itu lebih suka kepada para pelaku bid'ah daripada orang-orang yang minum khamar misalnya. Ya, karena orang yang minum khamar itu, ya mohon maaf, misalnya orang yang berzina, ya, dia meyakini dalam hati kecilnya dia pasti berteriak bahwa ini adalah dosa. Ya, cuma karena dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya, akhirnya dia terjerumus ke perbuatan tersebut. Akan tetapi kalau orang pelaku bid'ah, ya, dia meyakini bahwa ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tiba-tiba antum datang mengatakan bahwa ini adalah maksiat, ini adalah perbuatan bid'ah, maka boleh jadi antum langsung ditebas kepalanya. Ya, boleh seperti itu. Ya, karena dia merasa di atas kebenaran. Dia merasa melakukan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, makanya kata beliau di sini, ya, la yazidu amiluhu minallahi illa bu'dan. Tidak menambah kepada orang yang melakukan perbuatan bid'ah itu kecuali makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha taala. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, yu'badu bi amrihi. Allah Subhanahu wa taala disembah itu la bil ara wal ahwa. Jadi kita menyembah Allah Subhanahu wa taala itu bukan berdasarkan pendapat orang, kata orang, kata nenek moyang, atau apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, dan tidak pula sesuai dengan hawa nafsu kita. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala disembah, ya, bukan karena sesuai dengan hawa nafsu kita, apa kata nenek moyang kita, pendapat kita, akan tetapi karena di atas ilmu, ya, di atas dalil, disitulah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menyembah Allah itu di atas dalil, berdasarkan dalil, bukan berdasarkan hawa nafsu kita sendiri. Ya, contoh misalnya, kalau kita di sini misalnya ada 200 orang, ya, lalu kemudian semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing menyembah Allah sesuai dengan pendapatnya masing-masing,
sesuai dengan hawa nafsunya masing-masing. Maka apa yang terjadi di tempat ini? Maka bisa dipastikan di tempat ini ada 200 cara beragama yang berbeda-beda. Ya. Makanya antum tahu sekarang kan siapa sebenarnya yang memecah belah. Saya tanya sama antum, siapa yang memecah belah dalam agama kita ini? Siapa yang memecah belah kaum muslimin dalam agama kita ini? Para pelaku bid'ah. Ya, orang-orang yang menyelisihi jalannya Rasulullah. Orang-orang yang memahami Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Inilah orang-orang yang memecah belah kaum muslimin. Ya. Allah memerintahkan kita bersatu di atas tali Allah, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Siapa yang menyelisihi ini, maka dialah yang memecah belah umat. Ya. Akan tetapi kalau kondisi sekarang terbalik, justru yang dikatakan pemecah belah bangsa itu, pemecah belah umat adalah orang-orang yang mendakwakan tauhid, subhanallah. Ya. Orang-orang yang mendakwakan sunnah, subhanallah. Berarti kalau antum berpendapat seperti itu artinya antum mengatakan semua nabi dan rasul yang diutus adalah pemecah belah umat. Paham? Karena kenapa? Karena semua nabi dan rasul yang diutus itu menyeru kepada apa? Menyeru kepada tauhid. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kami mengutus kepada setiap umat seorang rasul, apa misinya? Ani'budullah. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan jauhilah sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini misinya para nabi dan rasul, ya. Kalau ada orang mengatakan bahwa si fulan, ya, ustaz ini misalnya pemecah belah umat, pemecah belah bangsa, karena dia mendakwakan tauhid, itu sama halnya dia mengatakan kepada para nabi dan rasul bahwa mereka itu adalah para pemecah belah umat. Dan subhanallah, ini yang dikatakan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy terhadap nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Muhammad datang dengan sesuatu yang baru, ya, yang mana dia memisahkan antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, dan antara keluarga. Mereka menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Dan sampai pada hari ini, ya, bahkan yang lebih menyakitkan, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin menuduh saudara-saudaranya yang mendakwakan tauhid, mendakwakan sunnah sebagai pemecah belah umat. Waliyadzubillah. Dan mereka menyangka bahwa mereka adalah para pemersatu umat. Akan tetapi sebaliknya, justru mereka lah yang melakukan kebidahan-kebidahan tidak di atas sunnah Rasulullah SAW, mereka lah yang memecah belah umat ini. Ya, waliyadzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Ya, mohon maaf ya, kita baru bisa membahas yang pertama, golongan yang pertama. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas golongan yang kedua, yaitu man la ikhlasa lahu wa la mutaba. Sudah tidak ikhlas juga, sudah tidak mengikuti tuntunan Rasulullah juga sudah tidak ikhlas. Wallahu taala alam bisawab. Karena mungkin ada tanya jawab, maka sisa waktu kita gunakan untuk tanya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang kurang. Yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang saya ucapkan, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Naam. Naam, silakan Bapak. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Orang yang apa? Meninggal, ah? Enam. Kenapa? Taib, ya. Yang pertama bahwa jika kita hendak sesuai kaidah yang tadi kita bacakan di awal. Ketika kita hendak menentukan surah tertentu, membaca surah tertentu misalnya, ya, untuk sesuatu tertentu misalnya, maka tentu haruslah ada dalil yang sahih. Ya, harus ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata boleh Bapak cek, ya, di kitab-kitab hadis manapun itu, tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya, ini yang sahih loh, ya. Tidak ada satupun hadis yang sahih, ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah atau diperintahkan atau diisyaratkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim, bahwa ketika ada saudara mereka, ada keluarga mereka, atau ada sahabat yang lain meninggal dunia, mereka membacakan surah Yasin di kuburan sahabat tersebut. Saya mau tanya sama antum, silahkan kalau ada datangkan dalilnya terhadap saya.
kalau perlu dengan kitab hadisnya. Ada enggak antum temukan bahwa ada sahabat, ya, salah seorang sahabat yang datang ke kuburannya Rasulullah SAW, ya, atau sahabat yang satu datang ke kuburan sahabat yang satu lainnya, kemudian mereka membacakan surah Yasin di kuburan Rasulullah SAW tersebut? Ada enggak? Kalau ada dan itu sahih, maka kita amalkan. Kalau tidak ada, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jangan sampai kita termasuk orang yang kelak diusir dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena melakukan perkara baru dalam agama kita ini, ya. Dan tidak ada contohnya sama sekali. Saya tanya sama antum, siapa yang lebih cinta, para sahabat ridwanullahi taala alaihim ataukah kita kepada Rasulullah Sallam? Siapa yang lebih cinta? Kita, para sahabat, ya. Kecintaan Rasulullah Sallallahu, kecintaan para sahabat terhadap Rasulullah Sallam itu sudah di luar nalar kita. Ya, di luar nalar kita itu saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak ada satupun di antara mereka dalam hadis yang datang kepada kita, tidak ada satupun yang menceritakan bahwa mereka datang kepada kuburannya Rasulullah SAW lalu kemudian mereka membaca Yasin di situ. Ya, padahal kuburannya Rasulullah SAW itu adanya di Masjid Nabawi. Di gurfanya, di kamarnya Aisyah berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ya. Mereka di situ mereka setiap hari melihat kuburan Rasulullah SAW. Akan tetapi tidak ada satupun contoh bahwa mereka datang membaca Yasin ke kuburan Rasulullah SAW ataupun kepada para sahabat yang baru meninggal, ataupun ketika Rasulullah baru meninggal, kita tidak lihat ada orang yang datang ke kuburannya Rasulullah SAW. Tidak datang riwayat kepada kita yang datang menerangkan bahwa mereka datang membacakan Yasin di situ. Ya. Nah, kalau kita mau membaca Yasin secara mutlak, tidak diikat dengan waktu, dengan tempat, gitu kan, seperti itu. Kita mau baca, silahkan baca. Karena masuk ke umuman ayat bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa membaca, masuk dalam perintah keumuman bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi untuk menentukan bahwa membaca surah Yasin di kuburan atau pada saat ada orang yang meninggal dunia, itu butuh kepada dalil. Ada dalilnya laksanakan, tidak ada dalilnya tinggalkan. Wallahu ta'ala alamis sawab. Naam. Ada lagi? Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Naam. Naam. Apakah yang kalau kurang gimana, Ustaz? Maksudnya? Misalnya ada raja Allah ini belum kita memenuhi, misalnya kita jalankan, itu maksudnya. Apakah itu pelanggaran atau gimana? Baik, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu, wa ma nahakum anhu fantahu." Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul." Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhudhu, maka ambillah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kerjakanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dicegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantahu, maka jauhilah. Ya. Maka wajib bagi kita, ya, melaksanakan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan wajib bagi kita untuk meninggalkan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri di antara kalian. Jadi wajib bagi kita, sebagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga wajib bagi kita untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun ketika kita melaksanakan satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita tidak bisa melaksanakan itu, ya, karena keterbatasan, misalnya keterbatasan kemampuan, ya, dan sebagainya, maka kita kembali kepada kaidah. Ya. Kita kembali kepada kaidah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ya, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La yukallifullahu nafsan illa usaha." Allah tidak membebankan kepada seseorang di luar daripada kemampuannya. Ini dalam masalah perintah, sesuai dengan kemampuan. Akan tetapi kalau kalau sesuatu yang dilarang, maka tidak ada istilahnya sesuai dengan kemampuan. Wajib kita tinggalkan. Ya, ini bisa dibedakan, ya. Ya, bisa dibedakan, ya. Wajib, karena begini, kalau melaksanakan perintah, ya, melaksanakan perintah itu tidak butuh kepada modal. Akan tetapi kalau meninggalkan kewajiban,
ya mohon maaf, meninggalkan kewajiban, meninggalkan larangan, ya itu tidak butuh kepada modal, ya kita misalnya diperintahkan untuk menjauhi apa, khamar, minum khamar, ya emang kita sebelumnya nggak minum khamar kok, jauhi, ya. Akan tetapi kalau kita diperintahkan sesuatu yang kita tidak mampu pada hal tersebut, ya maka kembali kepada kaidah fattakullah mastata'tum, ya. Akan tetapi kalau larangan, maka wajib bagi kita, tidak ada tawar menawar, ya. Tidak ada istilahnya jauhi larangan semampu kita, tidak ada. Wajib bagi kita untuk menjauhi segala larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam perkara ketaatan, maka wajib kita menaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan kemampuan kita, ya. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada sunnah-sunnah yang belum bisa kita lakukan, kita berusaha melakukan itu, ya. Kalau ada yang belum bisa kita lakukan, maka kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekurangan kita tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Naam. Naam, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam. Nah. Kita dengan mungkin dengan ada alasan-alasan kita masih melakukan hal tersebut, itu gimana sebetulnya? Ya, tidak. Tidak ada alasan, ya. Tidak ada alasan kecuali misalnya dalam kondisi darurat, ya. Dalam kondisi darurat. Contohnya misalnya apa? Contoh misalnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang kepada kita untuk makan babi misalnya, ya. Ya, makan babi atau bangkai. Akan tetapi kalau darurat misalnya kita berangkat di satu tempat yang di mana di tempat tersebut tidak ada sama sekali, tidak ada makanan sama sekali kecuali babi. Dan kalau kita tidak makan babi tersebut, kita akan meninggal, kita akan mati. Taruhannya adalah nyawa kita. Maka dalam kondisi tersebut apa? Ya, ya kita tidak masalah makan daging babi tersebut, ya. Akan tetapi sesuai dengan, ya, darurat itu sesuai dengan kadarnya, ya. Jadi jangan mentang-mentang, ya, karena dalam kondisi dibolehkan, kita dibolehkan pada saat itu, maka kita balas dendam, kita bikin kenyang perut kita, wah kesempatan kapan lagi nih makan babi, gitu kan, seperti itu. Jadi sesuai dengan kadarnya itu dalam perkara yang apa dibolehkan, ya. Atau contohnya misalnya begini, ya, ada orang yang misalnya naruh pedang di leher kita, terus dia kasih mohon maaf minuman keras misalnya, kamu kalau tidak minum minuman keras ini walau seteguk, ya kamu saya penggal lehernya. Maka apa yang terjadi pada saat itu, ya pada saat itu dalam kondisi terpaksa kita melanggar yang haram tersebut, ya kita minum untuk menyelamatkan nyawa kita, ya kan, seperti itu, ya. Jadi dalam kondisi-kondisi seperti ini tidak masalah. Akan tetapi dalam hati kita benci, maksiat ini kita benci, akan tetapi kita lakukan ini karena terpaksa untuk menyelamatkan nyawa kita, ya. Waqalbuhu mutmainnun bil iman. Akan tetapi hatinya tenang dengan keimanan. Artinya dia mengakui, dia membenci perbuatan ini adalah haram, gitu kan? Akan tetapi kondisinya dia terancam nyawanya, maka dia lakukan itu. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu misalnya, aduh saya belum bisa meninggalkan minuman keras ini karena saya ini sudah ketergantungan, enggak ada alasan. Ya, tidak ada alasan. Ketika turun perintah misalnya, kita lihat para sahabat. Ketika turun larangan secara total minum khamar, itu digambarkan dalam sejarah bahwa gang-gang kota Madinah, lorong-lorong kota Madinah itu banjir dengan minuman keras. Ya. Jadi ada orang yang lagi di mulutnya dia baru nenggak gini, baru mau dia minum, tiba-tiba ada yang datang membacakan firman Allah yang innamal khamru wal maisir, di bahwa khamar, ya, diharamkan pada saat itu, ya langsung dibuang dan dituangkan, ya. Kalau kayak kita mungkin tanggung dikit lagi gitu kan, habisin aja sekalian. Kalau kita seperti itu, sahabat enggak, dibuang. Ada yang punya stok bertong-tong gitu, kalau sekarang berkaleng-kaleng, dibuang, ditumpahkan semuanya, ya. Enggak ada yang ini kesempatan kita jual aja kepada orang kafir, enggak ada. Ya semuanya ditumpahkan. Bahkan dalam sejarah digambarkan bahwa gang-gang, lorong-lorong kota Madinah pada saat itu penuh dengan apa, basah karena apa, karena dituang khamar, ya. Bahkan ada sahabat yang baru impor minuman keras, ya, berapa drum gitu kalau kita sekarang, dari negeri Syam kalau tidak salah, itu langsung dibuang sama beliau karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mutlak kita jauhi yang perkara yang dilarang itu, ya. Jadi enggak ada istilahnya bertakwalah kepada Allah semampu kita, saya menjauhi larangan semampu ini yang saya mampu, ya. Saya cuma bisa menjauhi 3 botol misalnya. Saya bisa jauhi 2 botol. Sebotolnya enggak, jangan. Enggak bisa.
Kalau ada larangan langsung kita tinggalkan secara total, ya. Wallahu taala alam bisawab. Beda dengan perintah. Kalau perintah mastata'tum sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Naam. Jadi kalau tanpa alasan mencelakakan jiwa kita berarti enggak boleh kita. Iya, ditinggalkan, ya. Iya, seperti misalnya kalau Allah melarang kita misalnya bertransaksi dengan transaksi ribawi misalnya, ya kita harus tinggalkan pada saat itu. Enggak ada istilah, waduh, jadi gimana dong anak saya, istri saya? Ya kan, gimana? Enggak ada istilahnya, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang kita, maka kita harus meyakini bahwa yang memerintahkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala, yang meninggalkan, melarang, yang melarang kita akan yang haram ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka akan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada kita dengan sesuatu yang halal, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. 6. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Tapi di sini yang menjadi pertanyaan bagi saya, sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang atau amalan-amalan para jemaah masih kebanyakan melakukan zikir atau doa dipimpin oleh imam. Nah. Jadi ini apakah termasuk dalam amalan atau tidak? Baik, intinya adalah bahwa segala amalan, ya, definisi daripada bid'ah itu kan, ya, ma'uhditha fiddin, sesuatu yang diada-adakan perkara baru dalam agama kita ini. Kita tinggal kembalikan saja, ada tidak contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, atau di zamannya para sahabat ada tidak yang melakukan ini, yang diperhatikan oleh sahabat? Ternyata kalau kita lihat dalam riwayat-riwayat yang ada, tidak ada satupun riwayat yang datang kepada kita yang menerangkan bahwa ketika selesai sholat Rasulullah SAW ataupun para sahabat itu mereka berzikir rame-rame dipimpin kor, ya, apa namanya, kok apa dipimpin satu orang tuh? Ya, di pokoknya ada dipimpin satu orang lalu kemudian yang lain ngikuti juga dengan berdoa seperti itu. Itu tidak ada sama sekali tuntunannya dari Rasulullah SAW, ya. Nah, kalau misalnya nih sampai ketika Rasulullah ruku dan jenggotnya beliau yang mulia itu yang lebat, ya, kemudian sahabat melihat bergerak, ya, jenggotnya Rasulullah karena Rasulullah membaca zikir-zikir, ya, dan itu sampai kepada kita, maka bagaimana lagi dengan perkara yang besar seperti ini, yaitu berzikir rame-rame dipimpin oleh satu orang, dipimpin oleh imam, atau berdoa dipimpin oleh imam, ya. Jika memang itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, tentu sudah sampai kepada kita, ya. Akan tetapi semua itu tidak pernah sampai kepada kita, ya. Kalau tidak salah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, di zamannya beliau pernah apa namanya, ada yang lapor kepada beliau bahwa ada satu apa, ada golongan di kaum muslimin, ya, ada komunitas orang yang mereka itu berzikir rame-rame dipimpin satu orang, ya, mereka satu orang memimpin zikir rame-rame tersebut dengan suara yang keras. Maka Rasulullah sallallahu apa afwan, maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu datang kepada mereka lalu beliau mengatakan, subhanallah, ya, kendi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pecah, ya, dan asar-asarnya Rasulullah sallallahu masih ada, lalu kalian mengada-ngadakan sesuatu perkara yang baru dalam agama kita ini, ya. Jadi rumusnya itu aja, tidak pernah perkara baru dalam agama kita ini dan niatnya untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sementara itu tidak ada contohnya, tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu, maka ini adalah perkara muhdats, perkara baru yang diada-adakan. Sementara Rasulullah sallallahu mengingatkan kita, ya, iya wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian menjauhi perkara baru dalam agama kita ini, perkara yang diada-adakan, perkara baru dalam agama kita ini. Ya wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata Rasulullah, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya semua setiap perkara baru dalam agama kita ini namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu berada di dalam neraka. Tempatnya yang layak adalah di neraka. Apalagi yang kita mau ucapkan? Apalagi yang kita mau bilang? Pendapat mana lagi yang kita mau bawakan?
ketika Rasulullah SAW sudah mengatakan ya, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian menjauhi perkara baru yang diada-adakan dalam agama kita ini ya, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya setiap yang muhdats perkara baru itu namanya bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan itu tempatnya yang layak adalah di neraka. Ya, ini sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi itu adalah termasuk perkara baru yang diada-adakan dalam agama kita ini, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak usah kita ikuti ya. Kalau ada di antara mereka yang mau berzikir secara rame-rame dipimpin dengan suara yang keras, atau berdoa secara rame-rame kemudian dipimpin oleh satu orang, silahkan mereka lakukan, akan tetapi kita jangan ikut-ikutan ya. Kalau bisa kita sampaikan, kita sampaikan ya. Kalau kita belum bisa menyampaikan karena keterbatasan ilmu, paling tidak kita jangan ikuti mereka, jangan kita ikut-ikutan mereka. Boleh para jamaah setelah sholat masing-masing berzikir dengan suara yang keras ya, akan tetapi tidak dipimpin oleh satu orang ya. Ini berzikir subhanallah, yang ini sudah membaca alhamdulillah dengan suara yang keras ya, asal tidak mengganggu itu silahkan saja. Akan tetapi ya, kalau misalnya dipimpin oleh satu orang, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu enggak ya, perang Badar. Pada perang Badar ya, perang Badar ini disebut dalam Al-Qur'an yaumul furqan, hari pembeda antara tauhid dengan syirik, antara orang kafir dengan kaum muslimin, antara yang hak dengan yang batil. Itu di para perang Badar. Kalau umat Islam kalah pada perang Badar ya, kalau Rasulullah dan para sahabat kalah pada perang Badar, kata Rasulullah ya, kalau hadil isba, kalau golongan ini kalah ya Allah pada perang Badar ini, lan tu'bat fil ard, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini ya. Antum tahu di malam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa sendiri, beliau tidak tidur, dan Rasulullah SAW tidak melibatkan sahabat ya. Sahabat radhiyallahu ta'ala mujma'in malam itu tidur ya, ditidurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sendiri berdoa, dan ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala ya. Beliau Rasulullah berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala semalaman ya. Nah kalau memang ini disyariatkan ya, maka di kondisi ini, di perang Badar ini, tentu Rasulullah SAW sudah mengajak sahabat semua rame-rame untuk berdoa rame-rame atau beristighatsah secara rame-rame. Akan tetapi ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Putus hubungan dengan nyamuk kalau kata orang ya, istilahnya seperti itu. Jadi udah selesai, nggak ada lagi hubungan dengan imam ya. Yang mau keluar kalau memang ada perlu silahkan ya, yang masih mau berzikir ya sebisa mungkin berzikir. Kalau memang ada kebutuhan, ada perlu, boleh kita baca zikir yang pendek, kan ada contohnya, ada yang subhanallah dibaca 10 kali atau bisa dibaca 11 kali, demikian pula subhanallah alhamdulillah juga seperti itu ya. Ada contohnya masing-masing. Ada contohnya dari Rasulullah SAW. Bisa dibaca 10 kali, bisa dibaca 11 kali, bisa dibaca 33 kali sesuai dengan kebutuhan. Intinya kalau imam sudah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ya, maka itu sudah selesai urusannya. Tidak ada lagi urusan dengan imam ya. Sudah putus hubungan dengan imam. Jadi tidak ada lagi istilahnya berjamaah setelah itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Dulu Imam Syafi'i pernah melakukan itu, betul ya. Akan tetapi itu li ta'lim. Dan itu pun Imam Syafi'i tidak, bukan dalam rangka mengimami semua jamaah untuk berzikir rame-rame dan berdoa rame-rame. Imam Syafi'i membesarkan suaranya ya, dan tidak secara rame-rame. Akan tetapi ini tujuannya li ta'lim, untuk memperdengarkan kepada orang-orang bahwa ini loh bacaan yang disunnahkan ya. Ini misalnya beliau membaca astaghfirullah, 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 la ilaha apa, dan zikir-zikir ya, la ilaha illallah wadawla, dan seterusnya, kemudian subhanallah, 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 dan seterusnya ya. Ini dalam rangka di ta'lim. Akan tetapi kalau orang sudah pada tahu, beliau tidak membesarkan lagi suaranya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naam. Naam. Naam, silakan. Apa, kenapa? Tahiyatul ula. Ya, tahiyat yang pertama. Bacaannya sampai di mana? Bacaannya sampai at-tasyahud ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya, wa asyhadu anna Muhammadan
Abdullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah cuma sampai di situ. Antum mau baca salawat silahkan. Akan tetapi itu tidak kalau antum tinggalkan pun itu tidak masalah. Ya, artinya tidak akan mengurangi keabsahan salat antum insyaallah. Ya, kalau antum mau baca silahkan. Akan tetapi kalau antum tinggalkan juga tidak mengapa. Ya, yang wajib itu pada tahiyat terakhir. Pada tahiyat terakhir itu antum harus membaca salawat kepada Rasulullah SAW dengan salawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini namanya salawat Ibrahimiyah. Ini salah satu contoh salawat yang dibaca dalam salat dan tidak ditambah dengan kata sayyidina, karena ini menentukan sesuatu pada tempat, pada ritual tertentu. Ini tidak dibolehkan. Ya, tidak datang kepada kita yang mengatakan dalam sholat bahwa kalau untuk secara mutlak, kita misalnya secara mutlak ya kita menyebut misalnya nama Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada masalah. Akan tetapi kalau ditentukan dalam sholat, misalnya bacaan dalam sholat kita tambahkan ya ala Sayyidina Muhammad, maka itu butuh dalil. Ya, kalau tidak ada dalilnya jangan kita lakukan itu. Ya, banyak orang diantara kita ini nggak fair. Ya, katanya penghormatan kepada Rasulullah SAW, masa iya nggak boleh sih? Kenapa kalau azan antum nggak tambahkan sayyidina? Ya, kenapa kalau kata azan misalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad, kenapa antum nggak tambahkan di azan? Ya, seperti itu. Kalau memang antum apa alasannya sebagai bentuk penghormatan, ya. Dan ternyata dalilnya yang datang kepada kita, ya, bahwa solawat yang dibaca oleh Rasulullah diperhatikan oleh para sahabat adalah solawat Ibrahimiyah dalam solat tanpa kata Sayyidina. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, ada ulama yang berpendapat bahwa yang masuk wajib juga tahiyat terakhir itu adalah membaca doa perlindungan dari azab kubur dari Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, Allahumma inni a'udzubika. Apa bacaannya? 6, ya bacaan itu ya. Ada yang ulama mengatakan ini hukumnya wajib di tahiyat terakhir, tapi ada yang mengatakan tidak wajib, hanya mengatakan sunnah muakkadah saja. Kalau saya pribadi ya tidak pernah meninggalkan ini di tahiyat terakhir saya, ya memohon perlindungan kepada perkara-perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. 6, ada lagi? Sudah? 6, satu lagi ya. Udah? Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Oh, nah, silakan, silakan. Apa kenapa? Melakukan apa? Taib. Ini panjang ya. Ini panjang Orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW, yang pertama, ya. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mensunnahkan sholat wudu, ya, sholat dua rakaat setelah berwudu, maka dia tidak membaca hadis Rasulullah Sallam, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadda'a, barang siapa, perhatikan ya, man tawadda'a. Barang ini, riwayat ini ada dalam, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Antum bisa lihat dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ya, ini hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, man tawadda'a, barang siapa yang berwudu, fa'ahsanal wudu, lalu kemudian dia memperbaiki wudunya, ya, thumma salla rak'atain, kemudian dia sholat dua rakaat, ya, kemudian dia sholat dua rakaat. Ini artinya apa? Ini artinya apa? Sholat wudu itu apa? Sunnah. Berarti sebelum dilakukan oleh Bilal pun itu sudah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, sunnah itu kan ada tiga, ya. Yang pertama ada namanya sunnah qauliyah, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang disebut sebagai sunnah fi'liyah, perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang disebut sebagai apa? Ikrar, ya. Yang didiamkan, yang dibolehkan, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat melakukan satu amalan, akan tetapi itu direstui, diizinkan oleh Rasulullah SAW. Maka ini juga sunnah. Seperti misalnya contoh, ya, ada seorang sahabat yang sholat setelah sholat subuh dia sholat dua rakaat. Rasulullah nanya, kamu sholat apa itu? Kata sahabat tersebut, tadi saya belum sholat ini ya Rasulullah, saya belum sholat sunnah sebelum sholat subuh. Maka Rasulullah SAW mengizinkan, membolehkan. Maka itu juga disebut sebagai sunnah.
ya. Nah ini ya, ini yang pertama ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Rasulullah tidak mensunnahkan, tapi kok Bilal melakukan sholat sunnah setelah wudhu, maka dia tidak membaca riwayatnya. Di antara riwayatnya ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, barang siapa yang berwudhu ya kan, dia memperbaiki wudhunya, kemudian dia sholat dua rakaat ya, dia sholat dua rakaat, nah ini dia tidak membaca hadis ini ya. Baik, kemudian selanjutnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama ya, ini jawabannya juga ada dua. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah keluar sholat malam bersama dengan para sahabat. Di malam pertama mulai ada sahabat yang ngikutin ya. Kemudian di malam kedua, itu di bulan Ramadan ya, sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian di malam kedua sudah mulai banyak sahabat yang mengikuti, akhirnya datang lagi ya. Di malam ketiga makin banyak sahabat yang mengikuti ya, akhirnya di malam keempat itu membeludak masjid ya, penuh masjid, Masjid Nabawi, karena orang mau sholat malam bersama Rasulullah SAW ya. Nah Rasulullah nggak keluar ya. Ketika keesokan harinya Rasulullah ditanya, kenapa Rasulullah tidak keluar ya, Rasulullah mengatakan, saya takut jangan sampai ini diwajibkan atas kalian. Kalau sampai diwajibkan ya, kalau kita tidak sholat tarawih maka kita berdosa. Alhamdulillah sekarang kalau kita tidak sholat tarawih secara berjamaah, kita tidak berdosa, kan seperti itu ya. Nah ini artinya apa? Yang pertama, ini artinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tidak melakukan perkara baru. Ini yang pertama. Akan tetapi beliau melanjutkan sunnah yang sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah SAW meninggalkan pada saat itu cuma melakukan 3 malam saja? Karena Rasulullah takut, ada sebabnya. Sebabnya adalah karena Rasulullah takut ini diwajibkan atas umatnya. Adapun di zamannya Umar bin Khattab, yang pertama ada contohnya dari Rasulullah, yang kedua pada saat Umar wahyu sudah terputus dari langit, tidak turun lagi wahyu pada saat itu. Maka Umar mau menghidupkan kembali tarawih tersebut, maka tidak mungkin ada ayat turun dari langit bahwa diwajibkan atas kalian. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiina min ba'di." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, kata Rasulullah sallam, "wa sunnati khulafa'ir rasyidin," dan sunnahnya khulafa'ir rasyidin. Siapa khulafa'ir rasyidin yang empat? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sunnah keempat ini harus kita pegangi juga, harus kita ambil juga, selama tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya. Ya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu perkara lalu kemudian tidak diingkari oleh sahabat yang lainnya, maka ini adalah ijma', wajib bagi kita untuk mengambil mereka. Rasulullah perintahkan, mewajibkan, wajib bagi kalian untuk mengambil sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiin min ba'di. Kalau kita sekarang, siapa antum? Antum mau ngarang-ngarang ibadah ya, antum mau berinovasi dalam ibadah kita, siapa antum? Dan siapa yang mau mencegah antum? Yang mencegah antum? Ya, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, ya. Nah, ini diantara bantahannya. Ini diantara jawabannya, ya. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, beliau tidaklah melakukan perkara baru, akan tetapi itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tinggalkan itu karena beliau takut diwajibkan atas umatnya. Adapun di zamannya Umar, maka wahyu sudah terputus. Nah, pada saat itu, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melihat bahwa kaum muslimin di Masjid Nabawi itu terpencar-pencar. Ada yang sholat di pojokan sana berjamaah, ada yang di sono sendiri, ada yang di pojokan sana berdua. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, alangkah bagusnya kalau saya satukan jamaah ini di atas satu imam. Maka kemudian Umar radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah pada saat itu menginstruksikan satu imam untuk mengimami semua manusia pada saat itu, dan tidak ada satupun sahabat yang mengingkari. Tidak ada satupun sahabat yang mengingkari perbuatan beliau ini radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, akhirnya mulai pada saat itu diimamilah salat tarawih oleh satu orang, dan sampai pada kita pada hari ini. Jadi beliau bukan melakukan kebid'ahan. Ya, subhanallah. Ya. Kita mau menuduh sahabat sekali berUmar bin Khattab yang kata Rasulullah, "Laukana ba'di nabi," andai ada nabi setelahku, lakana Umar. Orangnya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya,
Kata Rasulullah SAW, innallaha ja'alal haqqa ya ala lisani wa qalbi Umar. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran pada lisan dan hatinya Umar radhiyallahu taala anhu. Andai umat ini ditimbang, ilmunya umat ini ditimbang dengan ilmunya Umar, maka ilmunya Umar melebihi imannya ilmunya umat ini. Lalu kita katakan bahwa subhanallah, Umar melakukan suatu kebidahan, subhanallah. Adapun perkataan beliau setelah beliau melihat bahwa melihat dengan takjub orang-orang yang berjamaah pada saat itu sholat tarawih dipimpin oleh satu imam ya, kemudian beliau mengatakan nikmatul bid'atu hadhihi, ini adalah sebaik-baik bid'ah. Bid'ah di sini maksudnya secara bahasa, bukan secara syariat, akan tetapi secara bahasa. Ini adalah sebaik-baik bid'ah, maksudnya secara bahasa. Ini adalah perkara baru secara bahasa. Ya, ya, semua juga kalau misalnya kita katakan secara bahasa ya bisa. Seperti misalnya kita katakan ini bid'ah. Iya, secara bahasa. Karena bid'ah itu artinya baru, tidak ada di zamannya Rasulullah SAW. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini secara lugah, secara bahasa, bukan secara syariat. Karena kenapa? Ternyata sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ditinggalkan oleh Rasulullah karena takut apa namanya menjadi kewajiban atas umatnya. Wallahu taala a'lam bisawab. Naam. Sampai di sini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.